Eh, kenapa mati alah, pula jam ni? Sudahlah tu bang. Abang ni kan asyik dengan jam kunci tu aje. Ceritalah pasal anak kita ni. Kalau anak perempuan, Kinah yang pilihkan nama. Tapi kalau anak lelaki, abang yang pilihkan. Ya? Yeah? Eh, apa tu bang? Wah, itu tek bintang Kinah. Orang putih cakap kau nampak tek bintang, kita buat permintaan. Ish, abang ni ikut sangat cakap orang putih tu. Kita ni orang Melayu bang. Mana boleh percaya benda-benda macam tu? Cubalah buat berdoa sikit, kan lebih baik bang. Baiklah, abang doakan ya. Abang doakan anak kita ni sihat sentiasa, panjang umur dia nanti ya. The negotiation with the village headman is on Tuesday. Come and see me in the office, we'll discuss it. All right, thank you, I'll go. Mana pula jam ku ni? Good morning, Mr. Johnson. Selamat pagi, Halim. Tuan Besar ada di dalam ke? Tuan Sandham entered his office 15 minutes ago, Tuan. Lim! Bini kau! Siapa abang kau ni? Aku pilu! Apa hal kau ni, Lim? Catch the ball! Hey, Halim! What's the rush? My wife is giving birth, son! Good luck! Hari ini sudah tiba. Yang ku nanti-nanti sudah tiba. Walaupun rasa tidak sabar, bau dengan berdebat, bahkan digelas seorang ayah. Kupiranya dalam hati, kupiranya tak terhingga dalam hati. Dulu kami hanya berdua, bakal jadi bertiga, dapat menimang cahaya mata. Adinda tumbuh ke kanda bersamamu, menyambut kedatangan orang baru. Ku mahu pulang, bergegas walau kaki penat mengayuh. Ku mahu pulang, sambu puteri atau putera di istanaku. Kinah nak beranak dah kat sana. Alhamdulillah. Kupiranya dalam hati, kupiranya tak terhingga dalam hati. Dulu kami hanya berdua, bakal jadi bertiga, dapat menimang cahaya mata. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Macam mana Pak Zeman? Anak laki. Anak laki, Lim. Kinah. Lelaki, bang. Bagi abang azankan, Kinah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Jumpa ni, lah. Hidup lagi lah. Besar. Lagi. Nak tengok? Oi, Katik. Kau pergilah main Jojo. Jomlah, nanti berjangkit bagi kita. Okay, orang tua tak sedar diri. Pergilah main dengan orang lain. Budi. Ya, Pak. Sabar je lah, Abang Halim. Budi tu istimewa. Saya faham. Tapi dah lebih 40 tahun dah. Sembahan apa yang terkena ni, Ustaz? Tak baik Abang Halim cakap macam tu. Walaupun tubuhnya kecil, tak seperti orang lain. Tapi dia sihat kan, Bang? Syukur. Walau terbantut, akalnya sempurna. Ya. Budi. Ya, Mak. Mari kita balik. Kau ikut saja cakap aku. Jangan bagi tahu orang lain. Kau dah
selesai. Khalid. Mesyuarat apa malam-malam ni? Aku ada hal sikit. Ada orang nak bagi aku kerja. Duit tu, Lim. Duit takkan aku nak tolak aku. Mak, kelip-keliplah. Budi nak tangkaplah bawa balik. Budi, jangan seksa kelip-kelip tu. Doa kita dah dimakbulkan, Kina. Kina ingat tak tempat dia dulu. Eh, kenapa sibuk-sibuk di rumah Tuan Johnson? Mak Budi balik dulu. Ha, Budi, ikut Mak. Excuse me, sir. What is happening inside? Hanif! Ya, Tuan. Hanif! Mari sini. Saya harus ke Singapura. Kamu mesti jaga tempat ini. This is the news from the BBC in London on the 11th of December, 1941. All British troops based in Kuala Lumpur, Malaya, have been instructed to retreat to Singapore after the attacks on Penang 10 hours ago. Her Majesty's troops are advised to stay on high alert in the face of war. Awak dah siap dah? We shall broadcast more development. Sudah, bang. Sudah dekat 50 tahun. Takkanlah orang putih itu nak tinggalkan kita begitu saja, bang. Lepas sebuah nanti awak bawa Budi ke rumah Kak Senah, abang ada hal nak tolong Mr. Johnson. Kenapa abang nak tolong dia? Tak habis-habis dengan orang putih itu. Macam mana dengan anak beranak abang sendiri? Eh, Kina. Orang putih itulah yang dah banyak berbudi dengan kita. Eh, Budi mana? Pak, Mak, kenapa kelip-kelip ini mati? Tempat ini amanah kita, Budi. Budi, kalau apa-apa terjadi, terus balik rumah ya. Mak, kenapa semua orang kena pindah, Mak? Sebab ada orang nak ambil tanah kita, Budi. Cepat, Budi. Putih buat apa, Alif? Kita ini sama-sama Melayu. Kau jangan mengaku Melayu. Ha. Orang Melayu takkan hianat sesama bangsa sendiri. Murah sangat kemaruah kau. Ha. Kau sanggup gadai pada si pengkhianat ini. Kau sama aja membelot. Hey. Asia memang untuk orang Asia. Jadi siapa pembelot? Jamete! Kami yang mentau. Tuan cakap, ini pun tak akan pukul orang Melayu. Lebih-lebih lagi, ini perempuan, Tuan. Memang ini pun takkan kacau orang Melayu. Tapi ini anjing orang putih. Anjing! Jangan! Mak! 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 Mak!
bodoh. Setakat itu saja. Kau nak aku pimpin kau ke kau nak rodok aku dengan tongkat sakti kau ni? Ha? Manalah aku nampak ni. Kalau ia pun hati-hatilah sikit. Lah, minta maaflah. Aku dengar ada kugiran di sini hari ni. Kemerdekaan malaya. Hari dapat merdeka. 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 Dek, merdeka, dek. Kak, merdeka, kak. Merdeka, kak. Dek, merdeka. Bang. Mereka, bang. Eh, hey, jap. Kita datang sini nak berniaga yang kesibuk nak berkempen. Kenapa? Di. Di, kau sedar tak apa yang kau cakap ni, Budi? Ha? Eh, cik. Kau tahu tak dah berapa lama orang kita berjuang untuk merdeka ni? Ha? Kau tahu? Eh, hey. Aku kat sanalah. Bukan kat sini. Kat sini kuda. Mari. Di, apa yang bising-bising itu, Di? Entahlah. Macam ada orang desa. Eh, ada Razmi, ya? Hah? Arasmi? Apa? Arasmi? Mari, mari. Mana? Mana Arasmi? Kak! Hai! Kak! Buta! Memanglah aku buta. Kaca! Kaca! Maaf, ya? Di! 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 Tongkat aku, Di! Tongkat aku! Mari, jap. Sakit ni. Di, di, buka kau. Eh? Mana kau dapat gambar Razmi? Hello, hello, sayang. Mengapa Ali di depan aramu? Sayu sebagai orang menanggu. Janganlah jangan. Ini kelajuan macam biasa lah. Tu jalan kau yang malas. Hello, sayang. Eh, jap. Cik Salam ada kat sini, ya? Ni, Salam. Dia buat budak baru. Ha? Budak baru? Cik Salam. Ya. Cik Salam. Hey, Miha. Salam. Salam. Sihat. Sihat, Cik Salam. Nama siapa? Dia cuba nak bagi tahu kau yang nama dia Khatijah. Hmm, dia tak boleh bercakap. Bisu. Ni ha Khatijah. Ha Khatijah buat nak tengok mak tam buat nah. Boleh. Mak tam. Ha. Besok ajak nak pergi stadium. Oh ya ke? Nak minta tolong mak tam kanjikan baju baru ajak ni. Boleh? Baju baru? Baju apa ni? Baju apa sih bila kau dapat ni, Razak? Tak elok ke? Tak elok. Buruk. Budi cakap dia beli yang baru. Kau dengarlah Budi punya cakap tu. Oh. Kau tipu aku eh, Budi, ha? Budi, kau tipu aku eh. Siap ke Budi? Kerja kan kau nanti. Mana tongkat aku ni? Patam. Saya rasa besok kami tak berniagalah agaknya kot. Nasib baik hujan dah berhenti dah jap. Hujan rahmat ni. Siapa ada ni? Ramai tak? Ramai. Banyak sekarang bergantung. Raja-raja semua ada. Besar pun besar. Orang putih sekali lah. Seronoknya di. Seronoknya di.
Tungku. Tu, tungku dah bucap tu. Tu, tungku dah bucap. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Bahwasanya kerana telah tibalah masanya bagi umat persekutuan tanah Melayu ini mencapai taraf suatu bangsa yang merdeka lagi berdaulat sama setimpal kedudukannya dengan segala bangsa seluruh dunia. Tak ada tempat duduk tadi. Kaki aku dah lenguh ni. Tak ada lah, Jak. Aku tengok semua tempat penuh je ni. Alah, Jak, kau pun tak apa ni. Yang diperbuat tak pun. Ha, tak apa, kau sama orang lain bangun. Boleh kan macam tu? Dan mengekalkan keamanan antara segala bangsa. Sajalah banyak cakap anggo ni. Hei, 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 kau lalu kan kiri? Lari ya? Ah, lari dah. Ini orang tuanya. Lari dah. Cik, ini cik punya kan? Hei, ucap, ucap. Terima kasih. Sama. Encik. Ah, nama saya Budi. Yang ini kawan saya, Razak. Saya Razak. Eh, rasa macam benar jumpalah Encik berdua ni. Dia buta. Saya dah ingat. Dekat Tepkot semalam. Terima kasih ya. Alah, cik. Jauhlah. Cik, 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 cik. Tadi dengar makcik panggil nama Aci ya? Aci ya? Bukan. Nama saya Lily. Kalau Cik Lily tak kisah, saya ingat nak jumpa Cik Lily. Hujung minggu boleh? Hujung minggu ni kami nak pergi tengok wayang. Kata apa kau kau bodoh macam kau ni kan? Betul? Jomlah, jomlah, jomlah. Siapa tu Budi? Kali Sen. Jodoh. Jodoh? Jodoh aku ada. Ada. Ini jodoh kau. Ukur baju badan sendiri ni. Tadi cakap nak pergi tengok wayang. Susah pula nak keluar. Yelah, memanglah nak pergi tengok. Tapi bukan dia ajak kau sekali pun. Eh, Jak. Kau rasa wayang apa dia nak tengok? Tarzan ke? Hindustan ke? Eh, jom, Jak, teman aku. Pergi tengok wayang, Jak. Aku ni pemalu orangnya. Segan lah pisang seorang. Tak nak aku. Kau nak makan ikan, kan? Kau pancing lah sendiri. Nak tidur. Aduh. Kalau tuan-tuan semua mau kenal yang mana daun kukuh, yang mana daun inai, yang mana semut putih, yang mana anai-anai, yang mana roti kelata, yang mana roti canai. Aduhai tuan-tuan. Dah masuk tengah hari ni. Takkan dia datang petang pula kot. Tunggu. Dia ni gila bayang lah ni. Ish. Betul ke apa yang ajak cakap? Ukur baju badan sendiri ni. Baliklah. Buat habis duit aku je beli tiket ni. Cik Lily. Terima kasihlah. Saya gembira. Aduh, adik dia menyibuk pula. Boleh kan? Kau tak kata nak beli. Kau tak jauh lalu aku. Tak saya wajah lagi. Ni, ada dua tiket. Reserve. Terima kasih banyaklah, Encik Budi.
Orang berbudi kita berbahasa, orang memberi kita berasa. Macam mana wayang tadi? Seronok. Seronok. Rugi tak tengok. Seronok juga. Tapi Encik Budi pula. Tak apalah Cik Lili. Biar saya hantar Cik Lili balik. Ha? Wah, ada motorkar? Motorkar tak ada, kaki kar ada. Baiklah, biarlah. Baiklah. Baiklah. Kami terima pelawaan Encik Budi. Cik Lili. Cik Lili, nak jumpa ni. Hei, ingatkan hilang ke mana gambar ni? Rupa dia yang curi. Mana ada saya curi? Gambar tu saya jumpa tau. Kamu yang tercicir. Apa cakap macam ni? Terima kasih pun tak ada. Terima kasih banyaklah. Alah, seorang lagi peminat R. Azmi lah nampaknya. Cik Lili. Cik Lili. Sebenarnya saya lebih suka kan Piramli. Betul? Betul. Saya ni pun peminat Piramli lah. Ya ke? Ya, suka sangat. Rasmi lagi bagus. Taklah. Cik Lili, saya dah simpan banyak tau gambar macam tu. Piramli punya si ada danda tangan lagi. Kalau tak kat Rasmi apalah sangat. Wah. Mana Encik Budi dapat semua tu? Dah lama dah. Masa tu saya dekat Majestic. Kalau boleh jumpa Cik Lili lagi lepas ni, saya tak kisah nak hadiahkan gambar tu kat Cik Lili. Ramli tu siapa, Budi? Alah, kau jak. Kau tulis sajalah. Sebab nanti kalau aku yang tulis, dia macam tulisan aku nanti. Sekejap. Dia ajak aku jumpa lagi lah besok. Dia ajak jumpa? Ni, bak kata orang kalau bertepuk dua belah tangan, bunyi kan? Tapi kalau tepuk sebelah tangan, tak bunyi. Oh, maknanya kau nak cakap aku tepuk sebelah tanganlah ni. Ya. Ha? Eh. Kalau aku tepuk keluar irama, kau jangan cemburu tau. Alah. Cik Lili. Ya. Eh, datang juga. Maaf ya sebab Lili lambat. Hati nak datang tapi tak apa. Asalkan Cik Lili datang, saya suka dah. Duduk. Terima kasih. Ni. Maaf. Gambar yang saya cakap nak bagi pada Lili hari tu. Kenapa tanda tangan dia macam cakar ayam? Tapi Lili datang pun bukan sebab gambar ni je tau. Kenapa Budi pandang Lili macam tu? Jangan perasan ya, jangan perasan cantik. Saya tengok ada kesan cermin mata di situ. Betul ke? Jahatlah dia. Sebenarnya apa yang menarik dengan Encik Budi ini? Ni. Saya hari jadi saya jarang-jarang ada. Jarang sangat. Hari jadi saya pada 29 Februari. 29 Februari? Yep. Tahun lompat. Ya saya. Putih. Putih apa? Putih bunga? Bukan. Tipulah. Kesian 4 tahun sekali. Apa pasal tipu pula? Hari jadi saya, kenapa saya nak tipu? Dekat sangat dengan hari jadi Lili. Tiba-tiba je dah jadi dekat pula. Memang dekat. Hari jadi Lili bila? Selasa hari saja. 28, 27. Bukan. 1 bulan Mac. Ya, betul. Lili tipu. Tak, Budi yang tipu.
Saya betul 29. Betul? Betul. Lambatlah nak sebut hari jadi. Saya rasa mungkin sebab itu saya rasa saya jumpa Cik Lily. Terus ada rasa suka betul mungkin. Dekat. Itu yang rasa. Lily tak rasa pun. Lily bergurau je. Jadi apa yang menarik pasal Lily pula? Lily suka muzik. Cita-cita Lily nak jadi penyanyi. Tapi...黄哥晓，谂住揾你倾偈嘅，但系你又唔喺度。家姐，你又同个马拉仔出嚟啊？你唔好咁多事啦。嗱，唔准同阿爸讲噶，你翻去先啦。 Dah lama tunggu? Tak. Marilah. Nak pergi mana ni? Siap dengan kita. Adalah. Setiap kali Budi datang ke sini, Budi akan teringatkan bapa Budi. Mak Budi. Rasa macam dia orang masih ada di sini lagi. Sebab tu burung kakak tua ni asyik selalu nak pulang ke sarang. Jangan macam Lily. Sarang Lily macam kepompong. Mungkin si beluncas akan lebih selamat, akan lebih aman bila dalam kepompong. Dunia Budi dan dunia Lily berbeza. Satu hari nanti, Budi nak cantikkan balik rumah ni. Lily rasa macam jika Budi betul-betul tanyakan pandangan Lily, Lily rasa... Budi! Mari, Budi. Mari. Marilah. Kat depan sana, kat taman tu. Kalau kita... maksud Lily, kalau Budi tanam bunga banyak-banyak, tentu cantik. Lily suka bunga. Lily suka bunga apa? Cuba Budi teka. Teka? Jenis bunga yang Lily suka, dia banyak berwarna. Lepas tu, bunga dia cantik. Cantik? Nama dia pun sedap. Macam... Budi tahu. Budi tahu. Bunga... Bunga tik ayam. Ya, jahat. Tahu lah bunga Lily lah. Kan? Lily, apa? Sini, sini. Tak nak. Sinilah. Tak ada nak. Satu tempat istimewa kat belakang ni. Budi nak tunjuk, mari sini. Hari pun dah nak gelap. Nak ke mana ni? Sekejap je. Marilah. Bunga. Budi dah lewat dah ni. Lily dah nak balik. Nanti papa marah. Tunggulah sekejap, Lily. Benda ni takkan nampak masa siang. Gelap je boleh nampak. Cantik, Budi. Cantik. Mak Budi cakap kelip-kelip ni bersinar untuk bimbing kawan-kawan dia dalam gelap. Kalau dia bersuara, bunyinya macam ni. Coba
dan sinar agar malammu cerah. Jika purnama tak bersemi, jika arah samar tak pasti, ku dengan setia memimpin. Genggamlah erat tanganku, menang halana dituju. Mari ku pimpin ke sana, bawa kau terbang pergi. Rasa gelisah, ku dengan setia membimbing menyinar bagai kelip-kelip. Budi, kalau Budi jadi kelip-kelip, ke mana Budi nak terbang? Budi tak nak terbang ke mana-mana. Budi nak duduk kat sini aja. Terangkan hidup Lili. Kalau Lili jadi kelip-kelip, Lili nak terbang ke mana? Lili nak ikut ke mana-mana saja yang Budi pergi. Betul. Ku bawa kau terbang pergi. Seandainya kita terpisah, tak usah kau rasa gelisah. Ku dengan setia membimbing menyinar bagai kelip-kelip, menyinar bagai kelip-kelip. Macam mana? Sedap tak nyanyian Lili? Wow! Sangat teramat. Bolehlah. Jahatnya dia, jahat. Budi, Lili suka sangatlah menyanyi. Lili nak jadi seorang penyanyi. Budi ajarlah Lili lagi. Tapi keluarga Lili kan nak Lili jadi cikgu. Mungkin diorang lebih tahu masa depan Lili macam mana. Itu kemahuan dia orang, bukannya kemahuan Lili. Kalau ikut hati, tahu tak? Lili nak pergi ke Pulau Pinang. Dengar orang cakap, sana ada banyak kelab-kelab yang terkenal. Ada pula banyak wakil radio Melaya. Kalau dia orang suka nyanyian Lili, nanti bolehlah suara Lili keluar dekat radio. Momok pun kalah. Ya, habis Budi Lili nak letak mana? Alah, nanti Lili simpan Budi dalam kenangan Lili saja. Bila Lili dah jadi masyur nanti, tentu ramai yang datang melamar. Sampai hati. Budi. Minggu depan. Ingatkan lupa. Hari jadi minggu depan. Sambut ke mana? Budi. Apakah sebenarnya yang Budi rasa dalam hati Budi? Maksud Lili, apakah perasaan Budi terhadap Lili? Kenapa? Jujurlah, Budi. Budi rasa... rasa suka. Yalah. Budi tak rasa... Budi tak rasa... Dan siapa yang Budi?
Tak apalah. Mungkin kita harus percayakan orang yang menyayangi kita. Betul cakap Budi. Keluargalah yang paling tahu. Keluarga Lily tahu tak pasal kita? Kakak, apa yang saya ingin saya lakukan? Kamu cipta lagi. Pau itu sudah selesai. Tadi di sekolah, dengan Check Good Enjoy ada yang buat. Tunggu saja. Alay, Mama cipta tidak makan? Tidak. Tadi selesai Check Good Enjoy, dia mengajak saya minum teh hangat. Masih kenyang. Kamu tepat. 我又同 Jago Indra 飲下午茶喎，但係冇見到阿麗喎。Jago Indra 仲講啊，阿麗喺學校科科都唔合格啊，學人哋走學喎呢排。唔知邊個講大話咧？嚇，係邊個講大話啊？你或者 Jago Indra 啊？嚇？而家究竟係邊個講緊大話？又係你話過嘅？ 读完中学嘅时候，佢俾我继续读大学，但系你同阿家轩嘅咁嘅约定，我一啲都唔知道啊！你咁嘅成绩，点样入大学啊？点样揾工做啊？食西北风啊？所以你就要埋女咯？唔好怒气，阿丽唔好讲啦。怪唔住得 Alex 唔中意你啦，傻水格。家姐都唔中意Alex，你好啦，收声啊！朱，唔好多事。朱，记住啊，唔好学佢啊！你点样教女啊你？哼！要我讲，一系家姐自己讲啊！你食你嘅饭啦，唔好再讲啦。 咁做就感应，你够啦喎，家姐又中意嘅人啊，你系要咁多事噶喎？够啦，唔好讲啦。阿黎啊，下次你早啲翻啦。下次，如果你有本事嘅，就永远都唔好翻。下个礼拜嘅安排系为你好嘅。 Kau baca buku apa tu? Pasal tungku. Pasal tungku? Ah, baguslah. Tak sia-sia dia perjuangkan kemerdekaan ni kan? Ada juga orang nak baca buku dia. Yalah. Kau pun tahu kalau dia tak perjuangkan kemerdekaan, siapa lagi? Siapa lagi? Ha? Siapa lagi? Cuba kau cerita kat aku sekarang, siapa lagi? Engkau, aku. Memang tak kan? Sejak bila ni Mik minat bunga semua ni? Tak ada. Eh? Tak ada. Mesti pasal nak Cina ke? Kan? Mak Tam bukan nak menyebok tau. Tapi Mak Tan tak nak Budi susah hati nanti. Dia tu bangsa lain, agama lain. Kau ingat keluarga dia nak ke kau? Eh pun kau bukan ada keluarga. Amboi Mak Tan. Barang yang kau nak minggu lepas ni. Untuk dia lah tu. Terima kasih tak tahu. Ni untuk hari jadi dia. Besok 1 bulan Mac. Eh? Bukan jadi kau ke? Eh mana ada Mak Tan. Hari jadi saya 29 Februari. Besok 1 bulan Mac. Tahun ni mana ada 29 Februari? Alah, samalah tu. Dekat-dekat pun kan. Ada sama. Terima kasih. Kalau tak ada dia, sampai bilalah kita tak merdeka? Ya, ya, ya. Ya! 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 Ayam tadi, ayam tadi. Alex，喺边度啊？喺入边啊。喂，快啲叫阿黎落嚟，你上嚟做咩啫？啊，系啊，Alex，欢迎欢迎欢迎。多谢啦。几时到你啊？ 啊，招呼唔到啊！哎，饮杯饮杯饮杯！哎，慢慢食啊，慢慢食啊！食多啲喎！哎，好啲。哎呀，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 哎
Lily cakap nak sambut hari jadi dengan Budi. Tak tahu pula keluarga Lily ada buat majlis. Banyak lagi benda yang Budi tak tahu. Dan yang ada baiknya,
Budi jangan tahu. Lily, selamat jadi. Dengar cakap Lily. Budi mesti pergi sekarang. Sebelum Papa tahu, sebelum Alex perasan. Perasan apa? Pinggol lagi. Oh, panggil lagi. Panggil? Panggil Songfa kah? Dia punya lah. So, ah, ini apa ya? Apa sih Alex? Dia bilang Lily adalah seorang wanita yang baik. Oh, iya, iya. Kenapa? Di hari kita yang ditentukan, 会出现另外一个男人，仲要送埋花。吓！阿叔发誓，阿丽同我男人冇嘢，冇嘢。我最憎就系俾人呃噶啦，阿叔你明唔知？我哋系咩家族噶啦？明白，明白。阿姐啊，我都话你噶啦，佢啊喺度黐埋个马拉仔度。啊 有事慢慢傾，你唔好講Alex，你做過啲乜嚟嚇？係咪要攞我面 ？Alex，Alex， 搞 siapa？ Saya Budi。 啊 ，mak bapa kau tak ajar kah？Jangan masuk campur hal keluarga orang lain。 爸 ，mau kemana？ 你仲唔出聲？我未鬧你啊！由以前開始咧，做親嘢都針對阿爸嘅，生個叉燒好生你啊！ 拖衰家，唔到位听住，你冚唪唥可以翻屋企啦，唔使食嘢，唔使饮嘢啦，因为我个女佢有毛有翼咗，可以飞啦，佢话跟潮流，要持家，要等，我唔知等到几耐啊，你先做啦你，忙咩啊？ 이니 우루산 클루아가. 카우 라사 아다 타 무카 클루아가 카우 디 시니. 반당. 반다이. 타우 마소. 타우 라 잘란 클루아. 무카 반장 마차에 또 그레타 피타 남라유? 엘라 담배. 반장 칠떨라네. 반장 칠이다. 네. 이니 많이 아팠나? 불에 칠이다. 아빠분 불에 칠이다. 이니 또 라치미 비야 할까? 야? 야? 제가 ingat kalau hati sudah cukup cukup lah ni. Tapi kalau tak ada wang, ada keluarga, siapa mau sayang? Budi, ini perempuan yang pasal. Awak tak boleh nak paksa-paksa. Dulu, saya pun tak ada uang. Tak ada orang mau saya. Sekarang, saya ada kedai. Saya ada uang. Saya boleh joget-joget. Yalah, ini bolehlah joget. Ini tu meniaga. Ting rambut orang buat itu, buat ini. Saya apa tahu? Hei. Hei. Budi, jangan bimbang. Mana pun tengok. Budi muda, masih ada banyak masa lagi lah, okey? Mas, dah terlalu banyak masa. Kenapa Papa Lily dapat Lily macam ni? Dia sayang Kak Lily, kan? Ah, Budi. Budi. Lily bincang baik-baik dengan Budi, eh? Dengar cakap Mata. Mata. Mak tak tinggalkan kamu berdua di sini, Mata. Budi. Maafkan Lily. Lily sepatutnya beritahu sejak awal lagi. Pak.
Papa Lili kan lebih tahu pasal masa depan Lili. Budi ni sebelah siapa? Sebelah Papa ke sebelah Lili? Lili dah tak ada masa, Budi. Papa Lili. Papa Lili nak kawinkan Lili dengan Alex. Sampai hati Lili buat Budi macam ni. Sampai hati Lili bodohkan Budi. Bukan begitu. Pergilah kahwin dengan Alex. Cina kahwin sama dengan Cina lebih bagus. Buat apa nak kahwin dengan budak Melayu? Apa ada budak Melayu ni? Tapi Lili tak mahu kahwin dengan Alex. Lili tak cinta dengan Alex. Selamatkanlah Lili. Budi. Budi cinta tak pada Lili? Kejar dia tadi. Bukan semua masalah ada penyelesaian, Matam. Lah, Budi. Dengar cakap Matam ni. Kalau Budi benar-benar sayangkan dia, cintakan dia, Budi kena buat cara yang betul. Kalau kita buat cara yang betul, cara yang terbuka, takkan keluarga dia nak menghalang. Saya akan ikhtiar usaha cari kerja yang sesuai. Kalau kena kerja malam untuk dapat duit lebih sikit, saya akan buat. Rumah tu saya ada rancangan. Kalau dah siap nanti, saya nak buat cantik-cantik. Apa yang kau nampak yang aku tak nampak? Cukuplah. Saya ingat kita berhenti kat sini sajalah. Mister Hope. Saya betul-betul ikhlas, Mr. Ho. Saya nak kahwin dengan Lily. Apa tu? Kahwin? Tak payahlah. Buang masa saja kita. Cukup. Mr. Ho, saya boleh buktikan. Saya boleh. Hoi! Aku cakap elok-elok. Tahu tak faham? Nak aku jerit, baru kau faham ya? Biar aku mati pun, aku tak akan biarkan kau kawin dengan anak perempuan aku. Faham? Ini saya betul-betul ikhlas. Ini bukti ikhlas saya, Mr. Ho. Ini bukti, Mr. Ho. Saya buktikan. Dan ini bukti. Aku tak terima kau. Alai! Apa yang Budi buat ni? Bukan ini yang Lili maksudkan. Hoi! Kau telah rosakkan anak perempuan aku. Jangan cuba rosakkan keluarga aku pula! Saya harap saya takkan jumpa orang semulia Mr. Ho lagi. Budi! Jom! No. Yang kami hoci! Oh, kau mat lagi cuma. Telefon! Kenapa tak tidur lagi ni? Tidur. Dah malam. Tak. Tahu ke tak tidur lagi? Oh, nak tidurlah. Kau nak merajuk aku ke? Kau dah kenapa ni? Kau nak kahwin ke? Dia tak nak kat aku je. Maklumlah. Ini kau buangan.
Susah sangat kita kahwin sama kita jelah aja. Gila kau nak mampus. Tenang tu nasib anak yatim. Di. Bapak tu dah besar tau. Dah bukan anak yatim lagi dah. Dah boleh jadi bapa yatim dah. ni nak berjaga kat mana besok ni? Bello 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 bello. Tak laku je. Ya, bang. Bakul, bakul. Bakul. Macam mana ni, Di? Nak tunggu sampai bila? Hah? Alah, Jak. Aku pun tak ada semangat dah ni nak berniaga. Terbalik je lah. Boleh ya. Di, tolong kat aku. Saya mahu tahu mana Budi. Saya tak tahu. Dia sudah keluar. Bila dia akan balik? Saya tak tahu. Dia... Hoi! Mana kau suruh anakku? Mana saya tahu anak itu? Banyak orang pukul saya. Apa yang salah saya? Berhenti! Berhenti, aku kata! Pergi! Apa yang kau orang buat kat sini? Ini kawasan aku. Kau orang tak boleh masuk sini. Kalau tak, aku panggil polis. Kau orang tak ada hak untuk berada tempat aku. Jauh! Jauh! Pergi! Kau tak ada akal ke? Hilang akal! Kau ni, macam... apa nak kena dengan kau ni? Dulu yang kau tak macam ni. Sekarang ni sejak kau kawan dengan budak Cina tu macam-macam dengan kau. Kau ni memang nak menyusahkan semua orang lah. Cik Salam. Mungkin tempat ni akan jadi lebih baik kalau kau tak ada kat sini. Budi, kau kena bagi tahu dia yang kau tak salah. Cik Salam. Salam. Budi tak salah, Cik Salam. Salam. Kejap pergi buat Nena. Bertahun saya duduk kat sini, Mak Tam. Jaga tempat ni, undang orang datang kat sini. Itu saya pula yang kenal lo. Taklah. Budi, Budi, nak ke mana Budi? Budi.
Bang. Ya. Sudah sana, Bang. Sudah kan? Sudah, sudah. Potong macam biasa, ya? Potong macam biasa. Ini sorry, Mak. Beri ini kes lah, beri. Budi, tolong ambil tu sikat besar. Besar, Mak? Ah, ya. Ya. Assalamualaikum, Cik Budi. Hei, mana kau tahu aku? Ha? Aku tahulah bau badan kau tu. Dah bau rokok, kau tahu tak? Dekat luar sana pun ramai orang hisap rokok apa? Memanglah ramai, tapi kasut kulit berek kau tu, aku boleh dengar dari jauh, tahu tak? Iyalah kau. Sekejap. Ni ada duit belanja untuk kau sikit. Untuk bulan ni. Simpan. Terima kasih, Adi. Adik-adik kau apa khabar? Sihat. Alhamdulillah sihat. Semua sihat. Tapi minggu lepas dua orang dah keluar tau. Dah keluar. Kenapa? Ada orang ambil jadikan anak angkat. Awi. Dik! Apa khabar? Tak apa, abang nak cakap-cakap dengan Abang Razak sekejap. Kau buang rokok aku kan? Sebutlah aku. Dik, Dik. Kau rasa sampai bila aku nak kena duduk sini, Dik? Nak pergi mana sekejap? Lah, aku nak ada kerja macam kau juga. Ada rumah. Ah ni, rumah Mak Saleh ke apa cerita? Eh, itu rumah mana ayah akulah. Yelah, aku tahu. Aku nak tahu dapat ke tak. Ah ni, bila kau nak ambil aku tinggal dengan kau sekali? Eh, sekejap. Ada kawan aku seorang nak tolong aku tahu uruskan rumah tu. Nanti kalau rumah tu dah selesai, aku bawa kau dengan adik-adik semua duduk dengan aku. Betul, eh? Hmm. Alhamdulillah, alhamdulillah. Budi, kau ada nama tau. Ha. Teratak Budi. Yang berbudi. Ah, iyalah. Makan tanggung, berak cangkung. Semua nak harap aku aja kan? Tak ubah-ubah perangai kau, kan? Aku tak sempurna macam kau tau. Alah, Jak. Kau boleh buat kerja sendiri. Kau boleh berniaga. Boleh buat bakul. Beli kari lebihlah sikit. Takkan nak harap aku aja tanggung kau. Sampai bila? Taklah. Aku pergi dulu. Besok pagi aku dah hal. Kalau you tak ada tolong sama saya, mesti saya tak ada sampai sini. Kecil punya hal ini. Mari, saya belanja minuman ini. Boleh, boleh, boleh. Mari. Adikku sayang, wajahmu sinaran. Cik Salam. Buat minum. So, anti green spot satu. I swap je lah. Terima kasih ya, so. Aku datang ni sebab nak bagi tahu kau pasal Razak. Kenapa dengan Razak? Cik Salam. Dia dah tak ada.
dia dah pergi tinggalkan kita. Bila? Pagi tadi. Keputusan Pilihan Raya 1969 telah menimbulkan ketegangan. Anasir-anasir yang tidak bertanggungjawab menimbulkan perkara-perkara sensitif membakar dada. Walaupun pihak perikatan telah berjaya memegang tampuk pemerintahan, kerajaan terpaksa mengisytiharkan darurat. Walaupun sudah merdeka, kita gagal menjaga keharmonian bersama. Dah bertahun dah Lily tinggalkan kami. Ini semua salah Uncle. Kalau Uncle tak paksa dia, tak tekan dia, dia takkan lari. Tak sangka pula dia pergi macam tu. Budi masih tinggal di tempat yang sama. Saya dah duduk sendiri dah sekarang, Mr. Ho. Inilah. Sampai masanya beluncas. Kan jadi kupu-kupu, kan? Meninggalkan kepompong. Cari arah hidup sendiri. Macam Lily. Tapi Uncle rasa Lily belum cukup matang untuk berdikari. Tak ada siapa yang perlu mengajar kupu-kupu untuk terbang, Mr. Ho. Dua, tiga tahun lalu, ada khabar ada Julie dari Penang. Tapi selepas tu tak ada berita langsung. Kami dah minta tolong semua kawan dan saudari di sana. Pulau Pinang. Uncle dah hilang anak. Ani, jagalah diri. Baiklah, Budi. Tolong tengokkan rumah ini. Budi pergi dulu, Mak Tam. Budi jalan dulu ya, Mak Tam. Jalan.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehari terasa bagai seminggu, sebulan terasa bagai setahun. Mencari cinta yang gugur dari genggamanku. Sejengkal terasa bagai sebatu, saujana bagai tiada penghujung. Namun ku tak putus harapan untuk berdampingan lagi. Seandainya nanti boleh tak kalau abang matikan rokok abang sebab ayah saya semput? Boleh hidup ke zaman sekarang ni meniaga bakul, dek? Bolehlah, bang. Sambil-sambilan, tolong keluar ke buat duit lebih sikit. Rezeki halal, bang. Ah, bah, jomlah. Ina dah sampai. Sampai lebih jalan. Assalamualaikum, bang. Berang solo. Waalaikumsalam. Cantik kereta. Budi. Tongkat aku. Ah, iya, bang. Bang, ini tongkat ayah saya, bang. 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 Seandainya nanti kita bertemu kembali, masihkah kau akan mengenali diriku seperti dulu? Dan ketika hantar petang ni dah siap dah? InsyaAllah siap. Tunggu Arif je.
Ada lagi mana? Ish. Ada-ada je lah. Nanti cik beritahu dengan dia. Huh? Selamat. Selamat pagi, bang. Selamat tengah hari. By the way, happy birthday, boss. Selamat hari lahir. Eh, ni. Jangan lupa malam ni, pukul 9 malam. Jangan lambat. Eh. Bye, boss. Asal selera kat ni. Ilahilallah ni Arif ni pakai komputer tak tutup ni. Benda ni. Eh, Yampa. Macam mana gua nak cover lu, bro? Kalau perangai kau macam ni. Hang berubahlah. Pelak sungguh hang ni. Tak. Nak buat macam mana? Semalam aku balik lewat. Pukul 4 pagi baru dapat tidur. Eh. Sudah-sudahlah pasal perempuan tu. Cuba hang buat bertobat, cik. Ha? Kau tak tahu. Perempuan ni lain sikitlah. Kau takkan fahamnya lah. Ah, yang semalam aku minta tolong kau tu dah siap belum? Belum. Esok je lah aku curi-curi buat tu, hang. Hei, lawa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Arif mana? Arif dia lewat sikit. Dia suruh aku main dulu. Nanti dia main sini. Lepas tu tinggalkan ofis tu dengan lampu terbuka, komputer tak tutup, cukup bulan bil melambung. Ya apa dah, bro? Birthday boy, mana boleh marah-marah? Ha? Bro. Ni kita berdua aje ke? Tak ada orang lain. Eh, lain kita berdua jelah. Sah. Tak boleh. Dah macam dating pula. Hei, ngene mengarut. Awek-awek malam ni. Kau ni. Aku mana ada awek? Member kepada member kepada member awek tu tak ada. Member kepada member awek tu dengan awek-awek tu semua aku tak ada tau. Member-member pun aku tak ada. Korang jelah member-member aku. Korang pun aku anggap macam adik-adik aku dah. Selamat hari jadi, Lili. Arif. 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 Arif tak ada. Dia ada call tadi. DMC. Emergency kata dia. Habis bunga ni siapa yang nak hantar ni? Tak boleh harap betul lah. Ya, ya. Kau tengok kedai, ya? Bos! 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 Yang itu Arif punya. Baik-baik.
Abang Budi. Arif. Buat apa kat sini? Arif, buat apa dekat sini? Saya temankan makcik saya. Bang, saya minta maaf bang, tak dapat masuk kedai hari ini. Yima, ni kau hai ngau kat panjau. Budi. Hari ni aja nanti Lili. Budi. Februari. Tahun lompat. Kesian 4 tahun sekali. Bukan jadi kau lah. Tak boleh tua lah macam tu. Sebab apa yang terkena ni? Bukan jadi kau lah. Kau ni memang nak mudahkan semua orang lah. Budi mudah. Masih ada banyak masa lagi lah. Mana apa yang terkena ni? Bang! Bang! Sebab nanti Lili, Atuk terima jodoh Papa dengan Mama. Lepas Papa meninggal, Mama bawa saya datang sini. Tinggal dengan Ti Lili. Tapi tak lama lepas tu, Mama pun pergi, bang. Nanti Lili je lah yang saya ada. Doktor cakap boleh. Doktor cakap dah tak lama dah. Masa nanti Lili dapat tahu pun, dan peringkat akhir. Lebih baik masuk wad je. Sebab kena selalu monitor. Tak boleh, Arif. Sekarang abang ada, abang boleh tolong jaga. Kenapalah Budi nak pasirkan hidup untuk orang macam Lili ni? Untuk mengenali bagi Budi sehari, untuk menyayangi bagi Budi setahun. Tapi untuk melupakan Lili selamanya pun belum tentu Budi mampu. Sepatutnya Budi terus lupakan saja Lili. Budi dah cuba dah, Lili. Budi dah cuba mencari cinta. Tapi sayang tu tak sampai. Cinta dan sayang pun ada beza ke? Cinta itu sementara aja, tapi sayang, kasih kita sampai bila-bila? Mengenali Budi bagaikan satu mimpi yang indah. Janganlah kejutkan Lili, ya Budi. Sudahlah mokok tu bang. Doktor pun dah suruh berhenti dah. Ya tak ya juga ni. Assalamualaikum. Salam. Ah bos. Tadi Raja ada call, dia dah email dah quotation untuk potong rumput. Lepas tu dia dah cat warna putih. Atap tu ditukar sekali. Hai, rumah baru ke bang? Alah, rumah lama. Rumah lama terbiar dah. Susah nak jaga. Kat mana? KL. Oh, maksudnya lepas ni abang tinggal kat KL baliklah. Impian abang memang nak buat macam tu kan, tapi hati dah sangkut kat Penang. Bos. Ha? Jual jelah rumah muzium tu. Dapat duit beli rumah kat balik pulau.
Tak boleh je tu amanah keluarga aku tu. Habis tu? Apa plan? Yalah, kalau aku tak duduk rumah tu pun, aku ingat aku nak bagi dekat orang yang memerlukan jelah. Bukan semua orang beruntung macam kita ni, Jo, kan? Dah, siap, bang. Bunga tu semua kau masuk dekat van. Ya. Tak kat belakang. Okey, bang. Jo. Ha. Minta kunci. Ha? Hang nak suruh pendek ni buat kereta ke? Kena tahan dengan polis je lagi. Aduh, kalut lah. Nah, bilalah hang nak belajar buat kereta, bro. Aku punya masa lagi, tak ada apa nak kejar. Dalam keadaan macam ni, hanya dia yang boleh kuatkan diri to fight the situation. But I have to say, sejak Encik Budi jaga dia, saya rasa dia macam lebih ceria gitu. Lebih bermaya. Yang paling penting, dia perlukan support dari family and friends. Tunjukkan dia kasih sayang. And if you don't mind me asking, you dengan Arif related ke? Tak, sebenarnya saya kenal Lily. Masa kami muda-muda. Setiap kuntum mewakili setiap tahun sejak Budi jumpa Lily. Mereka 1957. Genap 55 tahun, Lily. Budi, Lily takut nak mati. Bila senja
Imah? Tengok Imah. Imah? 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 Ngok-ngok wei sang. Yo, Imah. Imah, doktor, tolong doktor. Tolong. Cik, ke tepi, biar saya uruskan. Mata kau berhentilah menangis, jemari kesatkan pipi. Hati cukuplah dirasu sedih kerana dia takkan kembali. Takdir mengubah hubungan bila dia padam dari jaga. Jagalah diri. Oh,
Lepas tu dia angkatlah. Dah. Angkat semua kotak tu. Encik Arif bin Khairuddin. Kami mewakili pihak Razif and Associates. Boleh saya tahu, Cik kenal ke dengan lelaki yang bernama Cik Budi bin Halim? Abang Budi. Dah arwah dah pun. You jelah cakap. Kami tahu tu Cik, tapi Cik tahu tak yang Cik adalah waris tunggal mendiang Ho Lai Lai? Ya, saya. Ada apa yang boleh saya bantu? Okey, menurut surat wasiat di sini, Encik Budi bin Halim telah menyerahkan semua hartanya kepada mendiang. Dan Encik Arif sekarang ini adalah pewaris tunggal kepada peninggalannya. Peninggalan apa? Terima kasih, Gajah. Jadi, abang ikut wasiat dia. Buka tempat ni. Dan tinggallah kita di sini. Walaupun malam ni tak ada elektrik. Tahu, abang tahu. Bang. Ya? Berapa umur Pakcik Budi? Entahlah, mungkin 120 tahun kot. Hi, tipulah. Mana ada orang umur 120 tahun? Susah nak percaya, kan? Tapi itulah hakikatnya. Jadi, lagu yang abang saya nyanyikan tu lagu Pakcik Budi ke, ya? Ya. Lagu Budi. Dan Lili. Bila senja menimbun siang, awan melindung bintang, ku coba menyundukkan sinar agar malammu cerah. Jika purnama tak bersemi, jika arah samar tak pasti, terbang. Budi tak nak terbang ke mana-mana. Budi nak duduk kat sini aja. Nak terangkan hidup Lili. Kalau Lili jadi kelip-kelip, Lili nak terbang ke mana? Lili nak ikut ke mana-mana saja yang Budi pergi.